Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Chandra berada di depan siswa-siswi SDI Dal Mukmin Kelapa Gading. Kelas berapa nih, Dek? 3. Kelas 3 ya? Oke. Mungkin diperkenalkan dulu ya, namanya siapa saja ya? Dengan siapa namanya, Dek? Elva. Kemudian? Elisa. Iya. Sabia. Uh-huh. Naura. Iya. Naira. Akila. Akila. Oke, Dek. Nah, kemudian Bapak mau tanya dong, hari ini kan hari Jumat ya? Hari Jumat identik dengan sedekah ya. Apakah kalian sudah bersedekah hari ini? Sudah. Alhamdulillah. Oh ya, tujuan kamu bersedekah apa nih dari kamu dulu? Oke. Supaya berkah. Biar dapat pahala sama berkah. Biar dapat pahala. Biar masih sukses. Oke tuh. Nah kemudian kamu kan bersedekah, mengeluarkan uang. Kalian nggak rugi? Kamu nggak rugi? Enggak. Insya Allah nanti akan diganti oleh Allah SWT ya. Ya. Bahkan kalau kita itu bersedekah pada hari Jumat, itu insya Allah akan diganti 10 kali lipat ya, bahkan lebih ya. Oke ya. Apalagi hari Jumat itu, misalnya kita sedekah 1.000 sama dengan sedekah 10.000, ya kan? Kita sedekah 10.000 sama dengan 100.000, ya kan? Oke? Apalagi kita sedekah 50.000, itu dikaliin aja sampai 10 ya. Berarti kita bisa dikatakan misalnya kita sedekah 50.000, berarti sama dengan kita sedekah 500.000, ya nggak? Keren kan? Keren. Oke, kemudian kan beberapa hari lalu kan ya ada kebakaran ya di depo Pelumpang ya, di depo Pertamina Pelumpang. Nah kan di sana mungkin ada banyak anak-anak kecil ya, banyak anak-anak SD yang sekolah, bahkan kemarin Bapak lihat ada anak-anak pramuka lagi jalan kaki di di sekitaran Tanah Merah yang sekitarnya sedang ada rumah kebakaran gitu kan, maksudnya rumah yang udah selesai terbakar dan itu suasananya itu ya menyedihkan sekali ya. Nah menurut kamu gimana sih? Kasian ya, berarti kita harus membantu ya. Kalau kamu dengar ceritanya nggak? Dengar ya. Kamu sedih nggak? Sedih ya? Oh nggak tahu ceritanya. Kalau kamu dengar ceritanya nggak? Nonton di TV nggak? Nonton di TV. Terus apa yang kamu lakukan? Ingin membantu. Oke. Okay. Kalau kamu? Gimana? Sempat dengar ceritanya nggak? Nggak dengar ceritanya ya? Sempat nonton di TV atau mungkin di YouTube? Nonton di TV ya. Terus apa langkah kamu kemudian? Bilang mamanya gimana? Hah? Ingin ngebantu ya, Suwanawa. Kalau kamu? Tapi sempat dengar ceritanya nggak? Terkait dengan terbakarnya atau mungkin ledakan yang ada di depo Pertamina Pelumpang? Sempat dengar ya? Terus apa langkah kamu nih? Kan banyak anak-anak ingin membantu juga ya? Kemudian kalau kamu? Oh. Jadi membantu lah ya, membantu mereka agar nanti meringankan beban mereka ya, oh gitu. Nah kemudian ya, ini kan di Indonesia kan negara yang ada gunungnya, ada pantainya, kemudian ya indah lah ya. Hanya saja Indonesia mempunyai gunung berapi ya, banyak ya. Ada kamu tahu gunung berapi nggak? Tahu ya, gunung apa sih di Indonesia? Contohnya? Nama gunung yang ada di Indonesia? Gunung apa? Yang keras dong? Gunung Fuji. Gunung Fuji? Fujiyama? Yang ada di Jepang? Tahu deh. Di Indonesia gunung apa? Krakatau. Oh iya benar, yang keras suaranya. Kalau piknik, kalian pernah piknik kemana? Gak pernah piknik? Gak pernah. Gak pernah piknik? Kasian juga ya. Sabar ya. Oke. Ke? Pernah piknik di dalam rumah? Piknik virtual gitu ya? Pernah gak ke Gunung Merapi? Ke Jogja pernah? Pernah. Pernah kemana? Malioboro?
Oh gitu. Itu namanya piknik, ya kan? Kalian pernah piknik nggak? Pernah. Kemana? Ke Bogor Puncak. Ke Bogor Puncak, bolehlah. Kamu? Nggak pernah piknik? Nggak pernah piknik? Studi wisata kemarin ke Taman Mini kita, ya kan? Itu namanya piknik, ya. Ya udah, kamu semangat ya. Jangan berantem ya, Dek. Ya. Oke? Harus saling berbuat baik ya. Saling memberi ya, oke? Ya. Saling menerima. Dan juga harus selalu belajar semangat ya, Dek. Hah? Oke ya? Jadi ya? Ya. Kamu belajar kembali ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.